Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa hadamana al-'afiyyu bihi fi dharil amin. وهذا القول يقتدي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به طائفة أخرى. وهذا القول dan ini pendapat يقتدي melazimkan أن كلا akan bahasanya tiap-tiap yang ta'ibata ini daripada dua kelompok itu, Yahudi dan Nasrani, sadaqat keduanya membenarkan, ia kelompok itu membenarkan fi ma'rumat bihi ta'ibatul ukhra, pada apa yang menuduhkan oleh kelompok yang lain. Jadi sesungguhnya pengakuannya yang kemarin sudah kita bahas, orang Yahudi mengatakan akan orang Nasrani bahwasanya orang Nasrani tidak mempunyai pegangan. Begitu pula orang Nasrani menuduhkan kepada orang Yahudi tidak punya pegangan. Itu menandakan ya bahwasanya apa yang mereka katakan itu benar. Dua-duanya enggak punya pegangan, membenarkan pada apa yang kelompok lain tuduhkan. Walakin akan tetapi zahiru siyakil ayati, zahir susunan ayat yang tadi melazimkan zammahum akan tercelanya mereka fima qaluhu, pada apa yang sudah mereka katakan itu. Ma'a ilmihim, serta mengetahui mereka bikhilafi zalika, dengan persalahan demikian apa yang mereka katakan. Walidza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wahum yatslunal kitab, dan mereka membaca kitab. Ay wahum ya'lamuna, artinya mereka mengetahui. Anna syariat Taurati wal Injili, akan bahwasanya syariat Taurat dan Injil, kullun minhuma, tiap-tiap daripada keduanya, qad kanat masyru'atan fi waqtin, sungguh adalah ia disyariatkan pada satu waktu. Jadi Taurat itu benar, dan dia disyariatkan pada satu waktu, yaitu di waktu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil juga benar disyariatkan, tapi disyariatkannya pada satu waktu, yaitu di zamannya Nabi Musa. Nah, sekarang Taurat, sekarang Al-Qur'an disyariatkan untuk semuanya. Walakin akan tapi tajahadu fi ma bainahum inadan wa kufran wa muqabalatan lil fasidi bil fasidi. Walakin akan tetapi tajahadu, mereka saling mengingkari, fi ma bainahum, pada apa-apa yang ada di antara mereka, inadan akan pengingkaran, wa kufran dan kekufuran, umqabalatan dan saling membalas, lil fasidi bil fasidi, dengan yang rusak dengan yang rusak.
yaitu orang Yahudi menuduh orang Nasrani enggak punya pegangan, orang Nasrani menuduh orang Yahudi juga enggak punya pegangan, katanya begitu. Itu menunjukkan dua-duanya omongannya benar, emang enggak punya pegangan. Untuk yang sekarang di zamannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW, adapun di zamannya nabinya, ya pegangannya benar. Di zaman Nabi Musa pegangannya Taurat, ya di zaman Nabi Isa pegangannya Injil. Jadi benarnya di waktu zamannya, salahnya di waktu zaman Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu keterangannya, an muja an, an ibni Abbas, dari ibni Abbas, wa mujahidin dan mujahid, wa qatada dan qatada, fi riwayatil ula, pada riwayat yang pertama, anhu darinya, fi tafsir dan tafsirnya, wallahu a'lam. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kazalika kazalika qawla alladzina la ya'lamuna misla qawlihim, seperti demikianlah berkata orang-orang yang tidak mengetahui seperti perkataan mereka. Yubayyinu, Allah Ta'ala menjelaskan, bihadza, dengan ini ayat, jahlal Yahudi. Kalau di sini ja'la, ini kurang tepat, jahla. Saya cari-cari kok enggak nyambung ya. Setelah ketemu redaksi yang lain, ternyata bukan ja'ala, bukan ja'ala, tapi ja'ala. Pakai ha. Jadi yang benar pakai ha. Yubayyinu, Allah Ta'ala menjelaskan, bihaza, dengan ayat ini, jahlal Yahudi wa Nasara, akan bodohnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Fima taqabalu bihi minal qawli, pada apa yang mereka saling menyerang dengannya daripada ucapannya, saling menyerang. Orang Yahudi tadi mengatakan orang Nasrani enggak punya pegangan, orang Nasrani mengatakan orang Yahudi enggak punya pegangan, namanya saling menyerang. Itu kebodohannya orang Yahudi dan Nasrani. Wa hadza min babil ima'i wal isyarati, ini adalah termasuk dari bab ima dan isyarat, maknanya sama isyarat. Maksudnya apa? Mengisyaratkan akan kebodohannya mereka. Waqala Ibnu Jurayj, berkata oleh Ibnu Jurayj, qultu, aku berkata, li Atha'in, kepada Atha', man ha'ula illazina la ya'lamuna, siapakah mereka orang-orang yang tidak tahu? Qala, umamun kanat qabla al-yahudi wa nasara wa qabla taurati wal injil. Ia menjawab, mereka itu adalah umat-umat yang sebelum Yahudi dan Nasara dan sebelum Taurat dan Injil. Wa qala Sudi, berkata oleh Sudi, kadzalika qala allazina la ya'lamuna, seperti itulah berkata orang-orang yang tidak tahu, fa humul arab, maka mereka itu adalah orang Arab. Qalu, mereka berkata, ada enggak yang redaksinya al-arabi pada atau al-a'rab? Arab aja semua. Arab aja. Ya. Nah, kalau bahasanya, kalau al-a'rab itu Arab Badui. Kalau al-a'rab, Arab biasa. Iya. Perbedaannya. Wa humul arabu, maka mereka itu adalah orang Arab. Qalu, mereka berkata, laisa Muhammadun ala syai'in. Mereka berkata, orang Arab, tidaklah Muhammad itu di atas sesuatu. Maksudnya tidak mempunyai landasan, kata mereka. Enggak punya pegangan.
Nih, orang Arab ya, orang kafir ya, kafir Quraisy. Wakhtaru Abu Ja'far ibn Jaririn anna amatun taslulul jami'in, dan memilih oleh Abu Ja'far bin Jarir bahwasannya itu adalah umum, layak untuk semuanya. Ya, perkataan itu. Walaysa sama dalilun qati'un bi yu'in wahidan min azil aqwalin. Tidaklah di sana ada dalil yang memutuskan, maksudnya dalil yang kuat. Ya. Dalil yang kuat yu'inu, yang dapat membantu wahidan satu min azil aqwal daripada ini pendapat. Enggak ada dalil yang kuat untuk masalah ini. Fal hamlu ala jami'i aula, maka ya, membawa atas semuanya itu lebih utama. Jadi pendapat semuanya dibawa. Wallahu a'lam. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifuna. Maka Allah ta'ala yahkumu, menghukumi, menetapkan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Ay, maksudnya innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yajma'u bainahum yaumal ma'adi, Allah akan kumpulkan di antara mereka kelak nanti pada hari kiamat. Wa yufassilu bainahum biqada'ihi wa yafsilu bainahum biqada'ihil adli allazi la yajuru bihi wa la yazrimu miskala dzarratin. Dan Allah akan pisahkan di antara mereka dengan kodoknya Allah yang jelas. Ya, pisahin nanti. Ya, mana yang takwa, mana yang enggak. La yajuzu, la yajuru bihi, yang Allah enggak berlaku sewenang-wenang padanya. Wa la yazlimu, dan Allah tidak berbuat zalim. Mitsqala dzarratin, walaupun sebesar biji zarah. Zara ini adalah kata yang digunakan untuk sesuatu yang paling kecil. Ya, partikel paling kecil. Makanya orang macam-macam mengartiinnya. Ada yang mengatakan sebesar semut, sebesar biji bayam. Ya. Ya. Semuanya benar. Enaknya udah sebesar biji zarah, gitu aja udah. Biji zarah. Jadi zarah adalah kata yang kalau saya perhatikan dia kata yang digunakan untuk sesuatu yang paling kecil. Ya, partikel yang paling kecil apa? Ya. Apa yang paling kecil? Atom. Wa hadza ka qawlihi ta'ala fi suratil haji, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, was-sabiin, dan orang-orang sabiin ya, orang-orang yang cenderung sekali kepada Nabi Isa, wan-nasara, dan orang Nasrani, wal majus, dan majus, wallazina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Innallaha, sesungguhnya Allah yafsilu, ya, Allah Ta'ala memberikan keputusan, yafsilu, di antara mereka, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, syahidun, maha menyaksikan. Ya, opsi itu memisahkan, maksudnya memberikan keputusan. Mana yang surga, mana yang neraka. Dipisahin mana yang surga, mana yang neraka. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kul yajma'u bainana rabbuna summa yabta'u bainana bil haqqi
Katakanlah Allah Ta'ala mengumpulkan di antara kita, Tuhan kami, Tuhan kita mengumpulkan di antara kita, kemudian memberi, ya tahu membuka, sama juga nih memberi keputusan. Bainana di antara kita, bil aqi dengan aq, wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah, maha pembuka, lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab.